بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi isani la din Ya mas kalian yang dirahmati dan Allah Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali <coughs> Allah berikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Allah yang mulia ini ya, di Masjid Al-Ihsan dan semoga Allah memberkahi ya, tempat dan orang-orang yang telah berusaha menghidupkan masjid yang mulia ini ya, di mana ini merupakan sebuah amalan ya, yang seseorang ta'aluk bil masjid ya, di mana kulub mereka ta'aluk kepada masjid termasuk orang-orang yang mendapatkan zillah, ya, dari Allah Taala ta di hari kiamat kelak. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tazkiatun Nufus karya dari Dr. Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala dan pada kesempatan yang lalu kita telah sampai di bab tentang tentang zuhud ya. bab tentang zuhud wabayanu haqaritiha ya. bab tentang zuhud di dunia wa bayanu haqa, haqa arithiha, haqa arithiha, dan bayan tentang atau penjelasan tentang kehinaan akan dunia ya. Ya, ya. tentang eh, kehinaan atau rendahnya dunia ya. dan banyak para ulama telah memberikan apa Itina memberikan perhatian tentang masalah zuhud ini ya. ada beberapa kitab contohnya kitab eh, zuhudunya al imam ibnu barok dan juga imam ahmad ya, ya mereka adalah ya, para tabiin dan atbal tabiin besar ya, dari generasinya ya dan mereka menuliskan tentang kitab zuhud walaupun Al-Quran secara apa uh, letter -lock, ya secara bahasa tidak menyebutkan kata zuhud di dalam Al-Quranul Karim ya tidak menyebutkan kata zuhud dalam Al-Quranul Karim yang ada adalah hadis yang telah kita bacakan ya kemarin ya hadis Abdullah Ibnu Abbas eh Ya Abi Abdul Ab Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi ya, radhiyallahu an ya Yang bertanya ya menjelaskan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang apabila dia melakukan amalan tersebut akan ahabani Allah wa habani ahabani akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia ya maka Nabi mengatakan izhad fi dunia yuhibbuka Allah wa izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas ya hendaklah kamu zuhud terhadap dunia maka Allah akan mencintai engkau dan engkau zuhud dari apa-apa yang ada pada manusia maka manusia akan mencintai engkau ya. hadis Hasan diruayatkan oleh Imam Mirum Majah dan yang selainnya dengan sanad yang Hasan ya. ini kata zuhud ini datang dari hadis Nabi SAW yang mulia Al-Quran tidak menyebutkan secara bahasa kata-kata zuhud. Akan tapi Al-Quran menyebutkan tentang eh, perihal ya, perbandingan antara dunia dan akhirat. Selalu Al-Quran menyebutkan ya, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. yu'thiruna al-hayata wal akhiratu khairu wa Bahkan mereka itu lebih mendahulukan dunia. Ya. Kehidupan dunia itu lebih utama, lebih penting, prioritas bagi mereka. Tapi Allah jelaskan di situ ya bahwa yang namanya akhirat itulah yang kekal dan abadi dan lebih baik. Sebaik baiknya dunia ya, yang kita anggap paling paling hebat di dunia, suatu saat dia tidak akan akan musnah, tidak akan abadi. Apa yang kita anggap kita bangga banggakan yang buat kita tafakur kita berbangga dengan itu apakah perhiasan harta kecerdasan ya apalagi anak ya, rumah yang kita miliki apa saja yang buat kita merasa hebat merasa bangga itu tidak ada yang abadi bisa saat itu juga jika Allah kehendaki hilang dengan musibah dengan yang lainnya ya, atau akan fana dengan wafatnya kita ya. Kemudian, kita diminta pertanggung jawabannya di sisi Allah, tabarakallah ta'ala. Adapun akhirat, dia lebih baik di sisi Allah dan lebih kekal. Nah, ini selalu Al-Quran mendatangkan tentang uh, mukharranah, perbandingan antara dunia dan akhirat yang sangat timpang. Ya. Jauh, bahkan tidak sebanding, ya, antara dunia dan akhirat. Seolah-olah kita harus diingatkan bahwa kita hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah bagaikan seorang pengembara yang sedang mempersiapkan ya, atau mengumpulkan bekal untuk bisa hidup di di akhirat ya, karena kematian istilahnya adalah cuman perantara ya, yang harus kita lalui menuju kehidupan yang kekal tadi di akhirat kalau bekal kita kurang kita nggak bisa melakukan atau melaksanakan kehidupan di akhirat. Kumpulkan bekal selama-lamanya sebanyak-banyaknya di dunia ya agar kita bisa hidup lama, karena bekal kita banyak di akhirat. Ya, apa bekal kita sedikit? Ya, lihatlah satu kali 24 jam hidup kita, kira-kira kita ngumpulin apa? Ngumpulin bekal apa? Ngumpulin yang lainnya ya, seperti ada di al Imam Ahmad kalau nggak salah kita pak wasiyah Muhammad Ahmad itu kita ibaratkan seorang yang sedang naik kapal kemudian dia terdampar atau sampai di sebuah pulau kemudian di pulau itu ada batu batu biasa ada kayu bakar kemudian di pulau itu ada perhiasan ya perhiasan permata, barang-barang yakult dan apa yakult dan yang semisalnya dari batu-batu permata yang mulia dan bernilai mahal. Kemudian ada kelompok yang hanya mengambil lebih mengambil batu-batuan biasa. Karena mungkin dia menganggap atau hanya sekedar makanan yang ada dia miliki. Karena dia hanya memikirkan apa yang dia butuhkan saat itu aja, secara realistis dia cukupnya ini ya atau batu bara yang ada di situ misalkan dia ambil sedangkan perhiasan dia tidak butuh belum butuh saat itu akhirnya dia tidak ambil ya. maka kehidupan dia hanya sebatas apa yang dia pikirkan saat itu aja hmm. adapun seorang yang berpikirnya panjang dia akan kumpulkan semuanya sampai kantongnya penuh ya sampai kantongnya penuh termasuk perhiasan dia memilih perhiasan daripada batu-batu yang tidak berharga nah, ini banyak wasiat-wasiat indah dari para imam-imam terdahulu mengingatkan kita akan kehidupan akhirat yang jauh lebih mulia daripada kehidupan dunia terkadang kita terlena ya terlupakan oleh karena itu kita diingatkan terus ya, oleh kisah-kisah para ulama dan juga hadis dan ayat-ayat yang mulia agar manusia ini uh, wa'yunya kesadarannya itu sering ditimbulkan kembali, ya, karena dunia ini kelihatannya di mata kita indah, tapi di sini sebutkan dia adalah hi, hina. Nah, kenapa bisa hina? Bukankah semua keindahan dan kemuliaan itu ada di dunia? Ya tidak, mobil mewah. Ya. Apalagi harta itu indah, tidak indah pasti suka nggak? Suka nggak mungkin nggak suka. Tapi kenapa dia hina? Karena dibandingkan akhir akhirat yang kita lihat indah itu, kalau kita lihat akhirat itu jadi hina. Ya, jadi jadi hina. Ya. Kalau antum nggak ngelihat akhirat makanya nggak hina. Oleh karena itu namanya zut kembali tadi kalau di Al-Quran dia bicara tentang membandingkan kepada akhirat. kita lihat dunia, uh, masya Allah, silau kita ya dengan gemerlapnya, tergiur kita nggak tahan. Tapi kalau kita ngelihat akhirat berubah, yang tadinya kita lihat hebat itu jadi hina, ya, jadi hina. disecah Allah tabaraka wa taala. Ini inti daripada kesuhutan eh, maklum. Turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah, ya. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mat'. Jadi ayat-ayat ini semuanya membandingkan antara dunia dan akhirat. Mereka menginginkan ya aradat dunia, ya perhiasan ya, dan segala perbendaraan dunia. Wallahu yuridul akhirah. Kan tapi Allah itu menginginkan akan kehidupan akhir akhirat ya di surat Al-Anfal ya. Kemudian juga di surat Ra'd Ra farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Mereka bergembira, senang. Senang dengan kehidupan dunia dia cari itu dunia ya sesuatu yang dia senangi pasti dia buru ya dia sukai nggak mungkin ya dia nggak buru ya paling nggak dia sedikit sedikit berusaha untuk menikmati hanya kadarnya berbeda ya ada yang sampai ke azam hmm. pada dirinya untuk mengejar ya saya harus hidup kaya ya. hidup dunia di, apa waktu muda banting tulang biar nanti udah tua kita gitu, saya bisa enak-enakan hidup kaya raya so. Ada yang biasa-biasa aja, tapi ya tetap kalau ngeliat dunia siapa yang tidak terpukau, ya, tidak tertarik? Tapi Allah ingatkan wa hayatud dunya fil akhirati mata ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat hanya kecuali sekedar ya, perhiasan biasa saja, ya. nggak ada gunanya, bukan intinya dari keindahan, jika dibandingkan dengan keindahan akhi, akhirat. Ya, kemudian kesempatan yang lalu juga kita sempat membahas tentang bagaimana pandangan Yunus bin Maisarah ya, tentang zuhud. Ya, beliau mengatakan bukanlah zuhud itu di dunia bitahrimil halal dengan mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Ya, perhatikan di sini ya, Bukan yang namanya zuhud itu sekedar yang halal dia haramkan. Artinya dia tidak mau ya, bermuamalah menyentuh yang yang halal. Ya, dia haram sama dia. Dan ada harta dia sia-siakan. Ya. Hartanya tidak dia, dia artinya dia tidak pedulikan. Ya. Padahal dia mampu mendapatkan harta tersebut. Akan tapi yang namanya zuhud adalah Antakuna bima fi yadillahi awthaq minka bima fi yadika Wa antakuna haluka fil, musibati wa haluka idha lam tusib biha sawa'un Wa an yakuna ma, ma dihuka wa dham, fil haqi sawa' ya. Yang namanya zuhud itu adalah apabila yang pertama ya bima fi yadillahi awthaq minka bima fi yadika apa yang di tangan Allah itu lebih pasti, ya, lebih yakin bagimu daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Hmm, ini keyakinan, ya. Apa yang di tangan Allah itu lebih yakin, lebih pasti daripada apa yang di tangan kita. Allah pasti, Allah itu yakin, tidak ada yang tidak pasti di sisi Allah. Adapun kita manusia, siapa yang bisa memastikan dari manusia? Besok ada uang, besok tiba-tiba hancur, habis ya, uangnya, tidak punya kudrah di saat itu. Ya. Ya, kemudian yang kedua, apabila engkau tertimpa musibah, dan jika tidak tertimpa musibah, sama saja, ya. tidak ada kelihatan keluh kesah, ya biasa saja begitu juga engkau tidak terkena musibah dalam kesenangan, ya, juga tidak terlalu berlebihan ya, menyikapinya, ya, bersyukur kepada Allah Taala. Begitu juga jika ada orang yang mencela kita ataupun orang yang ya, memuji kita maka juga reaksi kita ya, itu tidak ada beda ya biasa-biasa saja, ya senang tapi senangnya tidak berlebihan. lebihan Begitu juga ketika orang memuji kita ya, sedihnya biasa-biasa saja, ya, sebentar saja atau hanya sedikit, ya, tapi dia bisa menyikapi itu dengan dengan sikap yang baik. Ya. Dia tahu benar bahwa mencari keriduan Allah ya, dengan cara keriduan manusia ini akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Betul juga mencari keriduan atau menghindari Kemurkaan Allah ya, dengan cara mengikuti apa yang diingini manusia ya, itu juga kesalahan. Ya. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Ya, seorang yang di, dipuji ya, itu tidak melebihkan dirinya menjadi lupa. Begitu juga ketika seorang dicela, itu tidak menjadikan dirinya menjadi jatuh. Ya. Menjadi jatuh kecewa Larut dalam Kesedihan Dia tidak terima Dengan segala Celaan manusia nah, Seorang yang zuhud ini tidak ada masalah Dia dengan celaan manusia Jadi ini tiga hal Yang pertama dia yakin dengan apa yang disalari berkaitan dengan Harta dunia Lebih dia yakin yang disalari Daripada yang dia miliki Walaupun harta dia banyak Tapi dia tidak pernah memastikan itu bahwa akan menjadi kunci kebahagiaan dia yang bawa kepada akhirat. Ya. Dia rela meninggalkan itu semua, mensedekahkan, membelajarkan jalan Allah karena yakin akan adanya balasan di sisi Allah yang pas pasti. Ya, nah. Fasara haz fi dunya fa fi dunya jawari. Nah ini juga kesimpulan yang kemarin ini bahwa yang namanya zuhud itu amalan hati. Bukan amalan jawa jawari. Ya. Dalam hati kita, bagaimana kita dalam hati itu mencintai dunia dan bagaimana dalam hati kita mencintai akhir, akhirat. Ya, penjelasan nomor satu ya Bahkan berkata Abu Sulaiman yaqul la tashhad li ahadin bi zuhdi. Jangan engkau bersaksikan bahwa seorang itu zuhud. Ya, hanya karena apa yang kita li, lihat. Ha, tidak bisa kita ketahui tentang kezuhudan seseorang ya. Ya seorang bisa saja ngaji bareng-bareng ya, kita ya. Alhamdulillah itu amal soleh. Atau seorang yang di luar sana kita bilang itu berarti dia orang yang toleh, ya, orang yang bukan soleh, tidak ya, bisa kita persaksikan. Ya. Apa yang cuman tertangkap oleh mata dan telinga kita, ya. ya. itu adalah dalam hati mereka dan urusan mereka kepada Allah Taala. Wa Taala. Ya, bisa terlihat ketika dibandingkan antara keduanya. Ketika ini muncul pilihan antara dunia dan akhirat mana yang antum akan pilih? Ya, itu kelihatan akan kezuhutan manusia. Ya, ketika dia ketimpa musibah, ya, mana yang dia pilih? Apakah dia akan bersabar ya, dan memuja Allah, ataukah dia banyak mengeluh kesah dan dalam hatinya dia berat ya, dan tidak terima akan takdir Allah Taala yang ditimpakan pada dirinya? Nah. Nukilah li Abi Hazim Az Zahid ma mal ma maluka ma malaka. Qala malani لا أخشى معهما الفقر ثقة بالله. واليأس مما في أيدي الناس. كتكاري تايكا كبار أبو هازم الزاهد. ما مالك؟ عبا هارتام قال أبو هازم. مالاني لا أخشى معهما الفقر ثقة أثقة بالله. سي دو هارتا. Ya, dua harta. Dan saya tidak mengkhawatirkan ya, dengan keduanya al fakr. Ya. Saya tidak khawatir akan kemiskinan. Ya. Dikarenakan thiqatu billah, billah, karena besarnya keyakinan dia kepada Allah. Itu harta dia yang pertama. Ya, saya tidak khawatir ke kemiskinan dengan dua harta tersebut. Ya, saya tidak takut kemiskinan Dengan dua harta tersebut Yang pertama Akan keyakinan dia yang besar Kepada Allah sehingga dia tidak takut Akan kemiskinan ya. Wala, wal fi aidin nas. Dan saya itu udah putus asa Tidak punya harapan Dari apa yang ada di tangan manusia Tidak ada urusan Saya udah putus asa Harapan saya hanya apa yang ada di tangan Allah Ta'ala kata dia. ini kekayaan dia, ya. Kita putus asa dari manusia. Tapi tetap ada asa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla. Waqila lahu ama takhafu al-faqr. Faqala ana akhafu al-faqr wa maulaya lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara Kemudian dikatakan kepada dia, bagaimana amat takhaf al -fakr? Kenapa kamu enggak takut kepada kemiskinan? Maka dia berkatakan, ana al -fakr. Bagaimana saya takut? Ya, saya takut kepada kemiskinan katanya. Dan maulaya dan tuan saya, maksudnya Allah. Lahu ma fi samawati wa ma ard Dia punya harta ya, langit dan bumi. Dan apa yang diantara kedua langit dan bumi? Ya, langit nggak ada batasnya ya dikata di ilmu fisika belajar ilmu fisika sampai sekarang nggak ketahuan ujungnya di mana itu milik Allah Taala ta ya. galaksi kita berapa ini ukurannya pernah belajar nggak ya, dari galaksi Bima Sakti ya dari eh, apa namanya yang matahari kita terus dikelilingi satu kemudian berkumpul lagi dalam galaksi Andromeda apa jadi ribuan galaksi lagi yang eh, heliocentris ya, ya, yang matahari kita dikelilingi planet-planet, planet aja masih belum selesai katanya ya, dan dari satu Andromeda tuh ada masih banyak galaksi lagi ribuan, dan dari Andromeda itu masih ribuan lagi, nggak ada batasnya, itu milik Allah Taala. Ta Begitu juga bu, bumi, bumi kekayaannya juga berlapis-lapis ke bawah ya. belum lagi lautan yang bagian dari bumi lautan ini kan sampai NASA memberhentikan penelitian yang saya baca ya tentang lautan mereka lebih lebih baik meneliti angkasa daripada lautan karena penuh misteri ya susah itu semua milik Allah ta wa Taala lalu bagaimana kita bisa takut miskin kalau tuh kalau kita punya kita budak atau kita bekerja dengan tuan yang kaya raya, kita hidupnya tenang ya, senang, ikut senang, ikut ngerasain kekayaan tuannya. Apa ini kekayaan Tuhan kita Allah tabaraka wa taala. Bagaimana antum kok bisa ragu takut akan kemis, kemiskinan katanya dia. Ini. ini luar biasa ya. Nah, ini sedikit berapa dalil yang saya bawa atau perkataan para ulama dari apa yang الثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في الدنيا من ذهاب المال أو ولد أو غير ذلك الغب في ثواب الدنيا بما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له أم يبقى له أن يبقى له وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. قد kedua seorang hamba apabila dia tertimpa Apakah itu dari kehilangan harta, atau kehilangan anak, atau yang semisalnya? Maka dia berharap kepada pahala dari apa yang hilang darinya, dari dunia. Ya. Jadi, seorang itu, ketika dia zuhud, ya, apabila dia ada musibah terkena pada dirinya, maka dia lebih berharap kepada pahala. Daripada apa apa yang hilang dari dirinya kembali lagi maksudnya. Oh, kita pengen itu balik lagi. Kehilangan anak kita masih kepengen anak itu bisa tetap berada bersama kita. Kehilangan harta mobil misalnya kita pengen banget rasanya masih nggak terbayang-bayang belum bisa melupakan mobil kita yang hilang. Tapi seorang yang zuhud dia rela itu hilang dari dirinya dikarenakan yang diharapkan itu bukan apa yang hilang itu bisa kembali tapi yang diharapkan apa adanya balasan dari apa yang hilang di sisi Allah itu lebih diharapkan itu yang lebih dia impi-impikan daripada apa yang hilang dari bagian dunia yang pernah dia miliki padahal itu suatu hal yang pasti hi hilang ya kenapa kita berhalap kepada perkara yang pasti hilang hanya saja kita tidak tahu waktunya daripada pahala yang Allah yang pasti akan Allah tetapkan dan enggak hilang. Nah, itu dia penjelasan yang kedua. Nah. Ya, dunia itu pasti hilang. Oleh karena itu kita harus ready, ya, musta'id kapan saja jika itu dia akan hilang, ya, akan diambil kembali dari kepada Allah ta Wa ta'ala. Okay. من زهد في الدنيا حانت عليه المصيبات مصيبات قال علي رضي الله عنه barang siapa yang zuhd terhadap dunia akan teresal ringan seluruh مصيبه قال بعض السلف لولا مصاعب الدنيا لوردنا الاخره ولوردنا اردن اكرم من المفاليس Lawaratna akhirah min Kalaulah karena bukan kalaulah bukan karena musibah-musibah dunia, kita pasti datang pada hari kiamat itu eh, dalam keadaan bangkrut. Paham ya maksudnya? Kalaulah bukan karena musibah kita yang dapati atau kita menimpa kita di dunia, pasti kita datang dalam di akhirat nanti dalam keadaan bangkrut. Apa maksudnya? Ya. Yeah. Karena bisa jadi amalan dia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kata para salaf. Amalan kita ini belum tentu. Tidak ada nilainya. Tapi karena kita terkena musibah-musibah. ya Maka akhirnya kita mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Ya. Karena banyak ya perkara yang bisa membatalkan amalan kita. Akhirnya kita bangkrut. Menzolimi orang. Ya, itu membatalkan amalan. Ya berbuat maksiat ketika bersendirian itu juga membatalkan amalan. Bangkrut kita. Tapi karena musibah akhirnya kita ada untungnya lah, ya. Allah, Allah musta'an. Ini yang yang kedua. Kemudian ketika ya stawi, ana stawi ya al-'abdu hamiduhu wa fil -haqq. dan Jika yeah. Apabila yang ke, yang ketiga ya yeah. seorang hamba yeah. apabila dia mendapatkan pujian ataupun celaan Ya, maka, dia dalam keadaan yang tidak berbeda ya, dalam keadaan yang sama, dan apabila terasa dalam hati seorang hamba itu akan keagungan dunia, ya, kebesaran dunia maka dia akan memilih pujian ya, dan benci dia untuk di dicela nah, itu karena dalam hatinya ini dia mengagungkan dunia ya, jadi kalau dia dalam hatinya dia membesarkan dunia dunia segala galanya maka efeknya maka dia akan lebih suka dipuji dan nggak suka dicela ya. hmm dan hal tersebut bisa jadi akan membawa dia ala tarki kathiri mal ya. akan membawa dia akhirnya benar-benar takut dari pujian khawatir, eh takut dari celaan ya. takut banget di dengan perkataan orang ya, wah saya takut nanti orang bilang saya begini dan begitu ya. dan akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang batil ya. Ya, karena mengharapkan pujian dari manu, manusia. Perbuatan-perbuatan yang batil ya. Manusia memuji pada perkara-perkara yang batil akhirnya dia ker kerjakan karena ketakutan yang luar biasa akan celah celaan manusia. Naam. Qala hasan qala minni. Adunul Imam Ahmad ma yakun, zahid berkata al-hasan al-basri yang namanya zuhud itu orang yang zuhud itu adalah apabila dia melihat orang lain dia berkata orang tersebut lebih zuhud dari saya itu orang yang zuhud kata hasan al-basri idza ya. ahadan Hasan al-Basri mengatakan orang yang zahid, orang yang zuhud itu adalah apabila dia melihat orang lain maka dia mengatakan orang itu lebih zuhud dari saya. Orang itu lebih baik dari saya, saya lebih buruk dari dia. Asal itu zahid, zuhud. Dan ditanyakan kepada Imam Ahmad, apakah seorang yang memiliki harta maka dia dikatakan zuhud? Maka Imam Muhammad mengatakan la wa la Jika dia tidak berbahagia kalau hartanya bertambah. Dia enggak senang, harta bertambah biasa aja. Dan dia tidak bersedih kalau hartanya berkurang. Maka itulah yang dikatakan zuhud katanya Imam Muhammad. Ya. Jadi bukan masalah dia enggak punya atau dia punya harta. Tapi yang jadi masalah seberapa sih kadar dia mencintai hartanya ya itu terbukti kalau dia mencintai hartanya buktinya apa kalau hartanya bertambah banyak wah senangnya bukan main itu begitu hartanya berkurang sedih deh luar biasa putus asa deh patah arang itu menunjukkan kecin kecintaan tapi ke orang yang zuhud, mau bertambah kayak mau berkurang kayak tidak ada masalah karena dia tahu apa yang di sisi Allah itu lebih pasti daripada har hartanya nah. Kemudian berkata Ibrahim bin Adam, ini pembagian zuhud. Qala Ibrahim bin Adham az-zuhdu satu aqsam, thalathat aqsam. fardun, wa fardun, wa salamah. Dia mengatakan zuhud itu terbagi menjadi tiga Itu zuhud yang fard, zuhud yang wajib, kemudian zuhud yang fadl, zuhud yang sunnah, kemudian zuhud yang salamah zuhud keselamatan. Ya tiga ayat zut farad, fardu, wajib, kemudian zuhud fadl, zuhud keutamaan atau kita katakan zuhud sunnah ya. Kemudian zuhud salama, zuhud keselamatan. Fa ma farad fard, fa fil haram, wa zuhudul fadl, zuhudu fil halal, wa zudul salama, zuhudu fil subhan. Kemudian beliau mengatakan Ibrahim dan Adham, Zuhud fil haram, Zuhud al-fard adalah zuhud fil haram. Zuhud yang fardu yang wajib adalah zuhud dari hal-hal yang haram. Ini wajib setiap orang harus punya zuhud ya, dari hal-hal yang haram. Ya, zuhud secara bahasa itu kan dia tidak suka, ya enggan, ya menjauh. itu mana zuhud? Artinya dia tidak menyukai yang haram. Itu zuhud. Fard, setiap Muslim ini harus memiliki zuhud fard, ya, zuhud fard. Setiap yang haram dia harus jauhi, itu zuhud. Yang kedua zuhud fadl, zuhud fil halal. Zuhud fadl adalah dia menjauhi perkara yang halal. Kalau tadi menjauhi yang haram, ini menjauhi yang halal. Apa maksudnya menjauhi yang halal? Apakah dia mengharamkan perkara yang halal? Enggak, bukan itu. Tapi yang halal, yang mubah ini adalah perkara yang biasanya tidak punya nilainya di sisi Allah Taala. Maka perkara yang tidak ada nilainya ya, di sisi Allah atau di akhirat nanti, maka dia jauhi, dia tinggalkan, dia mencari perkara yang ada, ada halalnya atau ada pahalanya di sisi Allah. Makan, minum, ini tidak ada nilainya atau hal yang mubah. Dia akan menjadi nilai kalau itu kita niatkan kepada perkara-perkara yang juga mempunyai nilai. Ya, misalnya kita makan, kita niatkan makan ini untuk bisa kuat dalam belajar, kuat dalam ibadah. Ya, maka seorang yang zuhud fadhl dia akan selalu menjadikan perkara-perkara yang halal tadi menjadi perkara-perkara yang memiliki nilai di sisi Allah. Atau perkara yang sia-sia, dia halal tapi sia-sia, ngobrol berlebihan, lebihan cerita ke sana kemari. Ya ini tidak berdosa tapi sia-sia. Ya, ini bisa merusak hati seseorang, maka dia jauhi perkara-perkara ya, yang tersebut. dia jagali lisannya. Nah. Kemudian yang ketiga zut yang salamah yaitu zuhud fi subhat. Ya. Perkara-perkara yang yang subhat. Ini yang paling tinggi. Ya, wara, ya. Dia sangat berhati-hati, walaupun perkara tersebut sebenarnya ya sah-sah saja, tapi dia khawatir untuk dia lakukan. Sampai-sampai ya. Imam Malik pernah ya, ada kisah di kampungnya ada eh, anak kambing ya hilang kalau nggak salah anak kambing itu, kemudian dia tidak, tidak makan kambing sampai beberapa tahun ya, karena dia khawatir itu anak kambing sudah besar ya, sudah besar terus anak kambing yang hilang itu sampai entah gimana caranya kemakan sama dia entah dia beli dia khawatir dia beli itu jangan-jangan anak kambing yang hilang nah, ini kezuhutan dari Imam Malik nah ini dia khawatir subhat ya subhat ma'ruf ya subhat itu tercampurnya antara yang ala hak dan yang yang batil yang tersamar di antara keduanya itu subhat harta-harta yang subhat dia dia jauhi ya halal halal ya akan tapi dia khawatir akan jatuh ke dalam ketidakberkahannya selama kita mampu menghindari yang subhat hindari yang sub subhat hindari yang subhat ya. nah قيل ابن المبارك يا زاهد قال الزاهد هو عمر بن عبد العزيز اجاد دخل الدنيا راغمة فتركها فتركها واما انا ففيما ماذا ففيما ماذا زاهدت يا dikatakan kepada ابن المبارك يا زاهد وهي orang yang zuhud ya ibn ibn Mubarak dipanggil ya zahid وهي orang yang zuhud Maka kemudian ibnu Mubarak berkata, Az-Zahid yang namanya orang yang zut itu adalah Umar ibnu Abdul Aziz, bukan saya, kata dia. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi ya, Hasan Al Basri bilang, yang namanya zut adalah jika dia lihat orang lain dia bilang orang itu lebih zut dari saya. Nah, maka ibnu Mubarak berkata, yang orang yang zut itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika datang dunia kepadanya, dengan dunia itu datang terpaksa artinya dia tidak cari dunia datang kepadanya sendiri. Umar bin Abdul Aziz, fatarokha dunia yang datang sudah tunduk kepada dia. Apa yang dilakukan Umar? Mungkin kalau kita alhamdulillah kita ambil ya dunia ini rezeki dari Allah. Tapi Umar fatarokha kemudian ditinggalkan oleh Umar. Artinya ditinggalkan? Ya arta itu ya sesuai kebutuhan dia. Kemudian dia berikan semuanya itu di jalan Allah tabaraka wa taala. Eh banyak kisah Umar bin, Umar bin Aziz ya. Kekayaannya itu dia tinggalkan dia hidup dalam kesederhanaan, kemudian diberikan kepada kaum muslimin atau kepada jihad ya. Karena dia adalah pemimpin ya yang sebelumnya hidup kaya raya ya. Kemudian dia tinggalkan itu semua. Wa Dan kalau saya di mana zuhudnya kalau dibandingkan Umar kata Abdullah ibnu Muba, Mubarak Padahal Abdul Mubarak kita tahu ya kaya raya. Abdul Mubarak ini kan kaya, kaya. Tapi kan tapi tidak pernah bayar za, zakat. Karena ketika setiap akhir tahun hartanya dihitung tidak pernah menyampai apa sampai kepada nisabnya za, zakat. Ya. Padahal hartanya banyak sekali. Tidak pernah bayar zakat karena selalu disedekahin. Ya. Subhanallah. بركات عسان البسي أدركت أقواما صاحبت طواعف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء من أدبر ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب كان أهدوما يعيش سنة أو سنتين سنة لم يطول له ثوب ولم يصب له قدر ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئا ولا أمر من, بيت من بيته بصناعه طعام فقط فإذا كان ليل فقام على أقدامهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم كانوا إذا عملوا حسنة دأبوا في شكرها وسأل الله أن يقبلها وإذا عملوا سيئة أهزنتهم أزنتهم وسأل الله أن يغفرها فلم يزالوا على ذلك والله ما سلم وسلموا من الذنوب ولا نجوا إلى بالمغفرة رحمة الله عليه مرضوانه. Ya, berkata Hasan bin Basri saya pernah mendapati suatu kaum dan saya telah mengikuti sebuah atau beberapa taifah ya, beberapa kaum tidaklah mereka itu yafrahuna bisyai minad dunia akbal mereka tidak berbahagia dengan apa yang dia dapati dari dunia dan tidak bersedih dari apa yang pergi dari dunia yang hilang dari dunia tersebut dan dunia itu di mata mereka itu lebih hina, lebih rendah daripada tanah bayangkan ya, seorang bisa melihat dunia yang mewah itu lebih rendah daripada nggak ada nilainya dibandingkan tanah masih lebih berharga ini berarti keyakinan kepada akhiratnya sangat besar Yeah. Yeah. adalah salah satu dari mereka hidup satu tahun atau dua tahun walami tidak yeah. pernah beli atau tidak pernah berganti pakaiannya ya sulahu kadrun mereka tidak mencari kedudukan dan tidak menjadikan di antara dirinya dan tanah itu syai'an ya, yeah. tidurnya yang tidak pakai alas langsung di tanah wala baitihi dan dia tidak pernah memerintahkan seseorang dari rumahnya untuk mengadakan makanan dan apabila malam faqama ala qadami mereka berdiri di atas kaki mereka ya. kemudian eh, apa me, menundukkan wajah-wajah mereka ya. kemudian mengalir air mata mereka di pipi-pipi mereka dan mereka berdoa kepada Tuhannya kepada Tuhan mereka ya. dalam pembebasan ya, kebudakan mereka dan apabila mereka melakukan kebaikan Mereka membiasakan perbuatan tersebut, ya, melanggungkan, melanggengkan perbuatan kebaikan tersebut dalam rangka bersyukur ya, kepada Allah atas perbuatan baik tersebut. Dan mereka berharap dan meminta kepada Allah agar Allah menerima ya, amalan dari perbuatan baik tersebut. Dan apabila mereka melakukan keburukan, maka mereka bersedih dan berharap dan berdoa kepada Allah meminta kepada Allah agar mengampuni mereka dan mereka senantiasa dalam kehidupannya seperti itu dan tidak ada wallahi kemudian Hasan al Basri bersumpah wallahi demi Allah tidaklah seorang selamat dari dosa dan bisa terlepas darinya kecuali dengan ampunan dari Allah taala semoga Allah meredoi dan merahmati mereka itu semua ini cerita Hasan al Basri Ya, tentunya kehidupan sekarang kita susah. Dan sudah dijelaskan tadi ya, ini bukan masalah mereka cinta dunia atau tidak. Kemudian yang terakhir sini disebutkan darajatul zuhud, tingkatan-tingkatan zuhud. Nah, tadi kalau yang tadi sebutkan zuhud ada tiga macam. Zuhud yang wajib, zuhud yang fatal, ya, ya yang mustahab ya, yang tambahan yang keutamaan kemudian zuhud yang selamah zuhud yang keselamatan kemudian di sini tingkatan ya tadi macamnya ini tingkatannya yang pertama adalah zuhud yang per, derajat yang pertama an yazhada fi <tik> dunya wa huwa lahu mustahin wa qalbuhu ilaiha ma'irun wa nafsu ilaha multafitatun walakin yujahiduha wa yakufuha wa hada yusama mutazahid Zuhud yang tingkatan yang pertama adalah seorang yang zuhud di dunia wa huwa musta must, mustahin akan tapi dalam hatinya tuh masih ada keinginan pada dunia dia zuhud terhadap dunia tapi dalam hatinya masih ada keinginan wa qabilah ya ma'ilun dan hatinya masih condong masih ada keinginan masih condong dan jiwanya masih multafitatun masih mempertimbangkan ya kepada dunia masih ngelihat-ngelihat ya, dunia akan tapi dia berjihad dan menahan menahan apa hatinya dan juga nafsunya. ini tingkat yang pertama. Jadi seorang zuhud kepada dunia tapi masih ada keinginan, kemudian hatinya masih condong, kemudian jiwanya itu masih menoleh dan melihat kepada dunia. Akan tapi kemudian dia berusaha ya. Kemudian dia menahan dan mengekang hati dan jiwanya daripada du dunia maka orang yang, yang seperti ini disebut mutazahid mutazahid artinya orang yang berusaha untuk zuhud nah, ini mungkin rata-rata kita ya kadang-kadang ya. juga gagal ya. sudah berusaha menahan ya jiwa dan hatinya tapi masih juga ya, tergelincir nah. ini kebanyakan kita kaum muslimin Kemudian yang derajah yang kedua adalah lazina yatruku dunya tu'an listihqariha iyaha liidafati ila ma tumi'a fihi walakinahu yara zuhduhu wa yatafitu ilahi kalati yatruku dirhaman liajli dirhamain Yang kedua adalah orang yang meninggalkan dunia tawan ya dengan rela ya artinya dia enggak masih enggak ada perlawanan di dalam dirinya dia rela karena apa karena melihat dunia itu hina Ya, jika dibandingkan dengan apa yang dia tuma ilahi tuma fihi yang apa yang dia dia tamak ya dia berambisi padanya akan tapi dia lebih melihat kepada kezuhutannya wal dan lebih melihat berpaling kepada kezutannya. kezuhutannya kalau dia terukut dirhaman li ajli dirhamain seperti seorang yang meninggalkan satu dirham meninggalkan satu dirham karena melihat dua dirham. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi dia uh, rela meninggalkan uh, dunia. Tidak dia tengok-tengok lagi. Kalau yang tadi dia masih tengok nengok Ini tidak nengok-nengok lagi. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa dunia itu hina. Ya, jika dibandingkan dengan apa yang dia ambisikan dari dari dunia. Ya. Ya. Dan akan tapi dia lebih memilih kepada kezuhutannya ya. dan ini diibaratkan bagaikan orang yang meninggalkan dua dirham eh meninggalkan satu dirham karena memilih dua dir dirham dirham satu dirham dua oh saya pilih aja deh dirham yang dua yang lebih banyak ya, eh, segitu juga dia ini dunia ini akhirat oh saya pilih akhirat terus dia tinggalkan dan dia tidak nengok-nengok lagi kalau yang pertama masih nengok-nengok bolak-balik gitu ya oh, berjuang akhirnya bisa dia tinggalkan kok ini dia lebih rela karena dia mempertimbangkan tadi ya seperti ngelihat uang dua ribu sama uang seribu. Oh, ini dua ribu, ini seribu. Pilih yang mana? Pilih dua ribu. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, an yazhada fi dunya tau'an wa yazhadu fi zuhdihi falayara anahu tarqa syai'an fayakuna kaman tarqa khazafah wa khada jauhara. Kemudian yang ketiga, adalah orang yang meninggalkan dunia tau'an, sukarela, ya ya meninggalkan dunia dengan sukarela tidak ada keinginannya lagi ya. dan dia zuhud di dunia syai'an dan ketika dia memilih akhirat ya zuhud kepada dunia dia nggak merasa meninggalkan sesuatu dari dunia dia nggak pilih artinya memang dia sudah begitu tunduk dan rela ya, untuk zuhud kepada dari dunia Ya. dan dia nggak merasa ada sesuatu yang dia tinggalkan ya, ketika dia meninggalkan duni, dunia dan ini bagaikan orang yang mengambil permata ya, daripada sekedar barang-barang yang tidak berharga nah Allah Ta'ala alam Mungkin ini saja mungkin Yang bisa saya sampaikan ya Tadi yang terakhir tentang derajat tentang dunia ya Yang pertama adalah orang yang masih Berusaha zut kepada dunia ya Ketika dia melakukan kezutannya itu Dia masih ada keinginan ya. Dia sudah tinggalkan dunia Tapi masih rindu dia akan apa yang dia tinggalkan ya Dan hatinya masih condong ya. Jiwanya juga masih menoleh dari apa yang dia tinggalkan dari dunia tersebut. Ya, akan tapi dia berjihad dan berusaha. Ya. Adapun yang kedua, dia sudah tinggalkan, dia tidak toleh lagi, dia rela meninggalkan itu semua. Tapi alasan meninggalkannya itu masih karena adanya pilihan. Seperti milih satu dirham atau dua dirham, dia ambil dua dirham. Sedangkan yang ketiga, derajat yang ketiga adalah seorang yang mengambil atau meninggalkan dunia, mengambil akhirat, dan dia nggak merasa meninggalkan sesuatu apapun juga nggak ada pilih-pilihan ya dia langsung dia rela meninggalkan du dunianya seperti seorang yang mengambil permata kalau ngambil permata kita ndak lihat-lihat lagi ya ndak pilih-pilih langsung ambil per permata jauhar ta Allah Taala jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ini terakhir dari bab tentang zuhud ya dan haqarah dunia ya hakarah dunia Yang bertanya silakan. pertanyaannya kalau gitu apakah dunia kita tinggalkan? Apa dunia itu tercelas? Nah, kan tadi dunia hina, pasti dunia tercela enggak? Hah? Eh? Tercela kalau dibanding akhirat, ya. Gimana maksudnya tuh? dibanding akhirat. Ini supaya kita lebih lugas dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Gimana tuh? Ya, apakah kita harus hidup seperti pendeta semua kayak tadi ya? Setiap hari dia mulai ya, menegakkan kaki kita, ya, pakai bajunya cuma satu aja, nggak beli-beli, nggak ganti-ganti, setahun dua tahun gitu. Ya. ya. Gimana itu? Apakah itu berarti dia zuhud? Hmm. Kan ter tergantung dunia ya. Ada orang misalnya hidup di pegunungan, ninggalkan dunia, begitu dia ngelihat dunia, langsung diambil sama dia. Ya. Ya, ternyata dalam hatinya itu selama bertahun-tahun ibadah belum bisa menghilangkan akan kecintaan sama dunia. Baru udah tinggal di gunung ya, misal dari dunia gitu ketemu dunia langsung dia ambil. Ya. Gimana? Apakah dunia tercela semua ya? Gimana enggak ya? Ya? masih ada nafsu. Maksudnya enggak? Amar <laughs> Rasul kan pernah bilang kan inna dunya mal'una wa mal'un mal'unun ma fiha. Dunia itu tercela kata Rasul dan tercela apa-apa yang ada di dalamnya. Oh, dunia tercela berarti kata Rasul gimana? Illa tapi ada pengecualian ila zikrullah wa mawallahu wa alimun muta'alim kecuali zikir kepada Allah dan mawallahu dan yang semisalnya dari ketaatan kepada Allah dan seorang yang alim, seorang yang berilmu dan muta'alim dan seorang yang belajar ya. seorang yang belajar jadi dunia tercela enggak seluruhnya ya kalau antum pakai dunia buat melawan tadi yang kecuali itu ya tercela karena kan ada pengecualian berarti yang lain tercela yang ini terpu terpuji kalau antum pakai dunia untuk berzikir tercela apa terpuji terpuji kalau antum pakai dunia untuk ketaatan kepada Allah tercela terpuji terpuji kalau antum pakai dunia untuk belajar pakai pakaian yang bagus peci yang bagus beli buku beli buku mahal ya kitab itu jutaan ya ada yang sampai 5 juta 5 juta pakai dunia enggak pakai dunia itu tercela apa enggak Antum bayarin 5 juta terpuji ya Jadi tergantung antum pakai buat apa dunia itu, ya. Tercela terpujinya bukan pada inti dunianya, tapi bagaimana antum menggunakannya dan bagaimana antum mencintainya ya itu yang sebab dia jadi tercela atau terpu terpuji dari dunia sama kalau kita mencintainya mengalahkan kecintaan pada dunia tadi zuhud yang tadi kan sampai-sampai berat kalau apa sih yang memberatkan seorang zikir apa sih yang memberatkan seorang itu datang ke pengajian apa yang memberatkan seorang belajar apa ah malas males apa penyebabnya malas? Apa sebabnya malas? Apa, eh? Apa yang bikin malas? Karena belajarnya cari dunia kali, jadi malas. Ya, karena belajarnya cari dunia, cuman takut disuruh orang tua, orang tua. Kalau belajarnya karena cinta akhirat, semangat. Kalau saya imbing-imbingi kamu, ya mau dapat duit satu miliar enggak Yang badannya capek jadi seger ya? Ya enggak? Uh, semangat itu. Suruh lari 10 putaran ini, yang tadinya capek jadi hilang capeknya, ya enggak? Iya. Kalau belajarnya, imbing-imbingnya lebih dari duit satu miliar, mau nggak? Ya, Iming-imingnya dapat selawat dari malaikat, mau enggak? Mana yang dipilih? Dari satu miliar apa selawat malaikat? Benar. Ya, lihat, lihat di hati masing-masing. Ya. Itu yang bikin mah males. Ah. Dunia. you balik lagi ke dunia dunia. Ya, saya ngomong begini, saya juga ngalami hal yang sama. Bukan antum aja, itu penyakit semua semua orang protol ilmu. Ya kalau cuma capek wajar namanya belajar capek pengen istirahat dulu nanti udah segar balik lagi. jadi zaman dulu itu orang yang namanya belajar itu ndak boleh masuk ke dalam dirinya niat-niat yang buruk. Ya seorang alim, seorang pelajar itu harus dikikis habis itu. ketidakikhlasan, ya niat-niat ya, yang buruk. Itu baru zaman dulu. Zaman dulu ndak pernah dipisahkan ini antara orang yang zuhud dengan orang yang alim. Tidak pernah dipisahkan antara belajar dan adab dan akhlak. Tidak pernah dipisahkan. Zaman sekarang orang pisah-pisah. Eh, orang alim, tapi akhlaknya jelek. <gak -tidak> Adabnya enggak ada. Zaman dulu enggak bisa orang dikatakan pelajar alim. Kalau dia enggak punya niat, enggak punya akhlak, enggak punya kezuhutan pada dirinya. Itu satu paket, enggak terpisah. Tapi zaman sekarang karena ya proses pendidikan kita yang kurang pas ya kadang-kadang orang itu dianggap hebat kalau dia menguasai permasalahan ilmu nah, ini enggak enggak benar di zaman dulu enggak begitu melihatnya ya. so, zaman dulu seorang yang fakih menguasai banyak ilmu itu pasti dia seorang yang yang alim amat dia enggak alim maka dia enggak akan dianggap dengan keilmuannya itu enggak bisa dia ya mengajarkan dan belajar ilmu agama itu berat berat buat ya ini perkara. seperti ini harus diingat dipupuk dari kita awal, dari awal. bukan sekedar datang, uh paham tentang aqidah, sunnah bla 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 bla. tapi dia tidak pernah dia pisahkan itu, ya tentang ada ahlak ahlaq nggak penting ya misalnya. sejak kapan itu dipisahkan? dia sudah membuat suatu perkara yang diada-ada adakan, tidak pernah. Tidak nah, pernah para ulama itu dulu mengajarkan ilmu begitu aja mentah selesai, tapi tidak disertakan bagaimana tentang adabnya. Makanya kalau belajar ilmu biasanya disebutkan tentang fadlnya, keutamaannya, ya kan? Keutamaan puasa, keutamaan belajar, keutamaan sholat malam. Semuanya pakai keutamaan. Setiap belajar pasti di pertama kali dibuka tentang keutamaan, keutamaan zuhud ya kan? dan sebagainya. Karena tidak pernah dipisahkan antara ilmu dan juga tadi ya adab dan akhlak. Tapi mungkin kalau tidak ada yang bertanya saya cukupkan dulu sampai sini dan ini bagian akhir dari tentang zuhud insya Allah kesempatan akan datang kita akan bahas tentang perkara yang lain ya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkan di tempat yang mulia ini ya. Dan apabila ada kesalahan itu tentunya kesalahan saya pribadi dan daklah tidak diikuti dan disampaikan kepada saya supaya kita bisa semua sama-sama dalam tolong menolong dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebaikan dan al-haq ya dan bukan tolong menolong dan membiarkan seorang itu dalam kesalahan dan kebodohannya ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh